Selamat siang semuanya, Cepot kembali hadir dengan horoskop yang berisi info-info terupdate. Langsung aja Cepot bacain. Capricorn, cie yang mulai move on, walaupun sempat galau, tapi kamu udah bisa memaafkan sang mantan. Aquarius, akhir-akhir ini kamu lagi sering begadang karena kerjaan sedang menumpuk. Atur waktu atuh. Kalau kamu sakit, nanti kerjaan semakin numpuk ya. Pisces, kamu masih ragu-ragu nih sama si dia. Jangan kebanyakan mikir atuh. Nanti dia jadi gak betah sama kamu. Aries, cie. Aduh, ada yang lagi kangen sama kamu tuh. Jangan dicuekin dong. Nanti dia sebel sama kamu. Taurus, obat yang paling ampuh untuk kamu saat ini adalah tertawa. Karena tertawa bisa membuat orang bahagia. Gemini, cie asik bonus tahunnya akhirnya cair juga. Tapi ingat, jangan lupa menabung ya. Karena ada peribahasa yang mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Cancer, kamu sedang banyak pikiran karena pekerjaan. Ingat, kesehatan itu mahal. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya. Leo, musim diskon lagi di mana-mana nih. Tapi jangan sampai kebobolan. Pikirkan dulu sebelum membeli. Virgo, kerjaan kamu lagi dipuji terus tuh sama atasan. Tapi jangan besar kepala ya. Itu sombong namanya. Libra, akhir-akhir ini kamu lagi terkena gangguan pencernaan karena makanan sembarangan. Untuk sementara, kamu harus hindari makanan pedas dan jangan lupa banyak istirahat biar cepat sembuh. Scorpio, saatnya menyelesaikan utang-utang bos biar kamu bisa hidup lebih tenang. Sagittarius, kamu terlalu posesif tuh sama pacar kamu. Hati-hati, nanti dia ilfil sama kamu. Oke deh, sekian horoskop hari ini. Sampai ketemu lagi di horoskop terupdate berikutnya. Hatur, thank you.